Tadi kita di Plaza Timur Senayan, sekarang masih di ibu kota, pemirsa, karena ada toilet transparan yang selama ini kita kenal ada di Jepang. Nah, sekarang ada di Jakarta. Oke, bahkan bagi Anda yang ingin bilasan hingga mandi bisa juga nih, karena dilengkapi fasilitas multifungsi yang tentunya nyaman. Berikut liputan Yohanes Leonardo dan juru kamera Agung Setia. Akhir pekan ini saya memutuskan untuk jalan-jalan mengitari kota Jakarta. Masih macet dan panas rasanya. Tapi langkah kaki saya terhenti di salah satu sudut menarik dekat stasiun BNI City, Sudirman, Jakarta Pusat. Penasaran, ada papan arah ke toilet. Ya lumayanlah buat bilasan dan sebatas cuci muka yang berkeringat ini. Yang membuat saya makin penasaran karena kacanya transparan dari luar. Pemirsa, untuk menjawab rasa penasaran saya sejak tadi di depan sana, saya akan mencoba langsung toilet transparan yang ada di tepi jalan Sudirman ini. Langsung saja bisa pakai uang digital maupun juga uang cash. Dan saya akan mencoba dengan uang digital pada siang hari ini, pemirsa. Langsung saja bisa di-scan dengan berbagai jenis. Rp5.000, pemirsa dapat Anda lihat sendiri. Oke. Ya, pemirsa, setelah langsung scan, saya bisa langsung masuk ke dalam dan langsung melihat ada 4 toilet di sini dengan 3 warna yang berbeda, warna biru, warna merah, dan juga warna kuning. Untuk warna kuning ini dikhususkan bagi pengunjung dengan disabilitas, sementara untuk warna merah dan warna biru dapat diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, saya akan mencoba salah satu toilet yang ada di depan saya, warna merah, karena saya cinta Indonesia, pemirsa. Dalam dan katanya, toilet transparan ini dapat menjadi gelap ketika pintu sudah dikunci, pemirsa. Langsung saja ke dalam, di sini ada berbagai fasilitas, mulai dari toilet untuk buang air, kemudian ada shower, ada sabun, juga ada wastafel di sini. Jadi memang untuk paket dari Rp5.000 untuk mengakses toilet ini cukup lengkap. Anda bisa menghabiskan waktu untuk mandi, ataupun juga untuk buang air, atau sekedar untuk merapihkan diri di dalam toilet transparan yang ada di tepi sungai Ciliwung ini, yang ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Mari, saya akan mengajak Anda untuk langsung saja mengunci pintu dari dalam. Ternyata memang langsung gelap, pemirsa, dapat Anda saksikan juga. Memang ini untuk menjaga tentunya privasi yang ada di dalam toilet, ya, pemirsa, langsung. Pada tiap bilik toilet juga dimanjakan berbagai fasilitas seperti wastafel, kloset, hingga shower untuk mandi. Selain itu, kehadiran cermin dan sabun menambah kelengkapan toilet yang terbuka untuk umum setiap hari pukul 6 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak perlu khawatir kebingungan saat akan menggunakan toilet, sebab ada petugas yang siaga membantu keperluan Anda. Soal keamanan, toilet warna-warni ini juga dilengkapi kamera CCTV yang ditempatkan di pelataran bilik toilet. Setelah menikmati toilet yang seharga Rp5.000 ini, saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya untuk mengelilingi kota Jakarta. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Agung Setia, TV One, mengabarkan.